Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang kelebihan dan kekurangan Honda CR-V 150L tahun 2020 ini teman-teman. Tapi sebelum itu yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Git Media teman-teman. Jadi ini adalah Honda CR-V 150L dengan warna grey teman-teman. Dan hari ini kita mau sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan motor ini teman-teman. Tentunya kelebihan dan kekurangan ini versi saya, versi Pak Git Media teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi ini adalah Honda CR-V 150L dengan warna grey ya teman-teman, dimana warna grey ini mirip dengan warna-warna dari motornya bapak-bapak polisi atau bapak-bapak TNI ya teman-teman. Warna greynya cakep seperti ini teman-teman, dan menggunakan stripping warna putih dan juga warna hijau ya teman-teman. Putihnya sedikit putih tulang kalau nggak salah, seperti ini tuh, dengan stripping yang kotak-kotak gini seperti apa ini, video game ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama menurut saya kelebihannya itu adalah pada upside down-nya ya teman-teman. Jadi Honda CR-V ini sudah upside down, dan upside down ini di semua warna dan semua tipe ya, walaupun warna tipenya memang cuma satu. Dan kelebihan daripada shock upside down ini tentunya dari segi look itu lebih kelihatan bagus, kelihatan keker, dan juga secara peredaman juga lebih baik ya teman-teman. Kemudian kelebihan kedua yaitu pada panel indikator ya teman-teman. Jadi panel indikatornya sudah menggunakan full digital, dimana full digital ini lebih gampang dibaca dan juga lebih ringkas dan lebih rapi ya teman-teman. Kemudian setelah itu kelebihan dari Honda CR-V ini adalah pada pengereman ya teman-teman. Jadi dimana Honda CR-V ini sudah menggunakan cakram di depan dan juga di belakang teman-teman. Seperti bisa kita lihat cakramnya seperti itu, yang depan kita lihat dulu. Cakram depannya seperti ini, menggunakan wavy disc ya. Jadi disc yang model kembang, ada kembangnya, nggak bulat rata gitu. Dan ini yang belakang juga menggunakan wavy disc teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah cakram, kelebihan selanjutnya adalah pada mesin ya teman-teman, dimana Honda CR-V ini menggunakan mesin 150cc PGM FI 5 percepatan teman-teman, dimana sistem injeksi tentunya membuat Honda CR-V ini lebih irit bahan bakar ya teman-teman, dan juga lebih efisien daripada karburator teman-teman. Mesin ini teman-teman mampu menghasilkan power hingga 12,75 horsepower dan juga torsi 12,43 Nm teman-teman. Lumayan bertenaga untuk digunakan di medan-medan yang ekstrim teman-teman, dan juga irit karena menggunakan sistem injeksi ya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya yang nggak kalah penting dari Honda CR-V ini tentunya jaringan Honda yang sudah luas ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi di mana mau servis motor ini teman-teman. Ya walaupun kalian punya bengkel langganan, tetapi kalau bagi teman-teman yang mempercayakan motornya ke bengkel-bengkel resmi tentunya. Oke, jadi itu mungkin beberapa kelebihan dari Honda CR-V ini, dan sekarang mari kita bahas beberapa kelemahannya teman-teman. Beberapa kelemahan Honda CR-V ini menurut saya, atau menurut beberapa teman yang sering enduro teman-teman,
itu katanya motor ini lumayan berat ya teman-teman untuk dipakai enduro. Jadi bobot Honda CR-V ini kalau dibandingkan KLX misalkan itu lebih berat ya teman-teman. Tentunya kalau enduro itu mereka membutuhkan motor yang sedikit lebih ringan. Jadi untuk bermanuver itu lebih lincah teman-teman. Kemudian kelemahan selanjutnya menurut saya adalah tipe dan warnanya yang sedikit ya teman-teman. Seperti kita ketahui untuk tahun 2020 ini warna Honda CR-V ini hanya ada 3 yaitu putih, grey dan juga hitam teman-teman. Sedangkan tipenya hanya satu ya ini aja, satu tipe ini aja. Sedangkan kalau kita lihat di pabrikan lain misalkan di KLX itu tipenya aja ada banyak ya. Kemudian kelemahan selanjutnya teman-teman, dan ini mungkin masih juga jadi perdebatan di kalangan teman-teman yang suka enduro atau suka motor trail seperti ini, itu antara karburator atau injeksi ya teman-teman. Jadi bagi beberapa orang motor karburator itu lebih mudah jika dipakai untuk enduro ya teman-teman. Jadi kan memang medannya belum kita ketahui ya, mau di hutan atau di mana. Nah itu lebih mudah jika kita menggunakan karburator untuk setting atau mungkin saat trouble di jalan itu teman-teman. Sedangkan injeksi kan harus di reset atau apa, harus menggunakan komputer dan lain-lain ya teman-teman. Nah itu kelebihan dari karburator, dan injeksi pun juga ada kelebihannya teman-teman. Jadi yang jelas karena sudah menggunakan teknologi injeksi, motor ini bisa menjadi lebih irit dan juga lebih ramah lingkungan teman-teman. Dan entah itu kelebihan atau kekurangan, itu masih menjadi kontroversi di kalangan teman-teman yang suka motor trail seperti ini teman-teman. Dan kelemahan selanjutnya yang ada di Honda CR-V ini, tetapi ini hanya fungsional ya teman-teman, karena kan memang motor-motor seperti ini digunakan untuk terabas dan lain sebagainya, dan beberapa fitur ini mungkin juga tidak begitu diperlukan. Itu seperti kunci kontak, jadi kontaknya itu kan masih biasa, belum ada magnet atau pengunci pengaman tambahan, dan juga pada lampu-lampunya yang masih menggunakan lampu bohlam dan seinnya juga masih menggunakan bohlam. Itu mungkin kelemahan, tapi kalau digunakan untuk terabas itu mungkin tidak begitu berpengaruh ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi sekian dulu video dari kami hari ini tentang kelebihan dan kekurangan Honda CR-V 150L tahun 2020 ini teman-teman. Yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, yang sudah subscribe terima kasih. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang sedang mencari motor Honda CR-V 150L ini teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya kalau video dari kami berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.